Kembali lagi bersama Mas Pur. Kita tadi beli nasi lang sama ayam yang buat kucing. Nasi kotak, kita lihat apakah yang dia makan. Khusus buat dia, karena kita beli dua tadi, buat kita satu, buat dia satu. Ternyata dia mulai memakan ayamnya dulu. Dia mengucapkan terima kasih. Oh, dia terima kasih lagi kepada kita karena memberi kasih. Cepat makan. Oh, dia langsung. Iya, kita lihat itu dia. Apakah dia mau makan tempe orek nanti? Terlihat ini dia, ternyata dia dulu mau memakan ayamnya. Ini daging ayam yang dia makan karena cukup kelaparan tadi. Dia melihat kita makan duluan baru kita kasih dia. Kita beli dua, yaitu jatah si kucing. Oh, dia mau ucap terima kasih lagi, tapi dia malu-malu untuk fokus memakan ayamnya. Kita lihat bersama ya, permisa. Itu nasinya nanti kita campur untuk dia, itu mungkin kita kucek-kucek sama ikan nanti biar baunya itu biar dia makan. Kita lihat bersama, permisa. Ini dia gaspul si kucing buat makan ya kan. Kita beli dua kotak tadi, buat dia satu, buat kita satu. Kita lihat bersama apakah dia mampu untuk menghabiskannya. Kita lihat ya, ini dia si kucing. Karena tadi dulu memakan daging ayamnya dibanting nasi yang kita campur itu untuk dia. Terlihat bersama, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan untuk semua pemirsa dimanapun Anda berada. Sukses dan sehat selalu buat kita semua. Ini dia kucing, pelan-pelan dia untuk menghabiskan ayam daging ayam goreng. Kita lihat bersama apakah dia mampu untuk menghabiskannya, permisa. Nah, ini dia nasinya, nanti kita campurkan kepada dia. Nanti kita kasih ikan buat kita campur aduk biar ada bau ikannya, biar dia makan. Karena ini dia fokus sama daging ayamnya, permisa. Kita lihat bersama ya kan. Ini dia, dia gaspul si kucing. Ini gaspul, kita lihat bersama-sama, permisa, dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan berkat dukungan Anda. Terima kasih banyak. Si kucing bisa gaspul juga untuk memakan daging ayamnya. Kita beli dua kotak tadi, buat kita satu, buat kucing satu. Ini sengaja buat jatah dia karena dia kucing yang setia menunggu di depan rumah. Kucing jalanan yang berjuang. Masalahnya kita berbagi. Kita lihat bersama. Ini kucing gaspul, semangat cing. Dan ingat, kita setelah kita memberikan dia makan, kita selalu membereskan. Oke, terima kasih semuanya.